Dadah. Ya jangan di situ juga, itu ada foto siapa di belakangnya. Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Hai guys, ketemu lagi di Peleslaran. Kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Bilar. Tentu kalian selalu penasaran dan menunggu-nunggu kabar bagaimana idola dan kesayangan kita ini, Lesti dan Bilar, yang selalu mencuri perhatian kita semua. Kok bisa gitu ya, lucu? Lesti dan Bilar adalah pasangan yang memang gesrek, lucu, dan romantis banget ya guys ya. Tentu karena mereka memang pasangan tergemoy di tahun ini. Apalagi si kakak Bilar yang udah jemput Dede untuk persiapan nemenin dia ketika di acara Rosa. Ya, udah dari semalam mereka nempel ya kayak perangko, nggak mau lepas. Ya biasalah, anak muda yang lagi bucin. Di acara Rosa ada kejadian yang sangat lucu sekali guys ya. Lucu gimana ya, lucu lah pokoknya ya. Karena kenapa? Karena ya Lesti dan Bilar, ya kan acaranya yang diundang kan Bilar, Lesti nemenin lah. Dia kan sembunyi di belakang kamera, nggak mau ketahuan kamera sih. Dan si Rosa sama timnya mencoba menghubungi Lesti. Tiba-tiba Lesti ada di ruangan itu juga. Makanya dia berusaha ngumpet guys ya. Tapi lucunya dia pas ngumpet salah tempat, karena di belakang Dede Lesti pas dia ngumpet fotonya Rosa. Lucu banget kan? Ya udahlah. Seru banget kan guys? Kalau udah begitu ya, mulai dari awal memang Dede udah bersuara dan dapat kode untuk tak menyaut ketika dipanggil dari si Kak Bilar. Namun ya, yang namanya lagi bucin mau bagaimana lagi guys ya. Ya biasalah, kemana-mana ya selalu barengin. So sweet banget kan, romantis banget. Dan kalau kalian tahu, wow, lucu-lucu abis. Dan ya benar-benar menyenangkan sekali. Makanya kita selalu mendoakan mereka berdua untuk selalu ya berbahagia, untuk selalu diberikan kekuatan, kesabaran, sehingga bisa melangkah ke jenjang pernikahan, segera menseriusi, entah bulan depan atau depannya lagi, atau mungkin Mei bulan depan, maybe ya tahun depan ya, nggak apa-apa. Yang penting mereka dikuatkan, diberikan kemantapan hati, diberikan rasa yang benar-benar luar biasa sehingga berani melangkah ke jenjang serius. Karena memang nyata kedua orang tua mereka, kedua belah pihak memang sama-sama setuju atas hubungan yang terjalin di antara Lesti dan Bilar ini. Apalagi Leslar, jangan ditanya lagi, pastilah Leslar mendukung 100% untuk bersatunya Bilar dan Lesti Kejora ini. Oke? Bagaimana kira-kira menurut pendapat kalian terkait hal ini? Ya, sebelum kalian berpendapat, jangan lupa yang masih dan baru berkunjung di channel ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, nyalakan loncengnya agar notifikasi terbaru tentang kabar terbaru Leslar kalian dapatkan setiap saat. Oke, semoga kalian diberikan kesehatan,
kekuatan, banyak rezeki sehingga selalu bisa nonton acaranya Lesti dan Bilar. Jangan lupa share dan kalian komen. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.